ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rizqana al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي لغة العربي dan dalam bahasa Arab, masyita, apa yang engkau kehendaki, minat tajawuzi, dari membuat majaz, memberlakukan majaz. Majaz itu metafor, bahkan dalam bahasa kita pun sering dipakai majaz. Wattawassu'i, dan keluasan, fil khitabi, dalam pembicaraan. Wa kanu ya'rifuna, dan adalah mereka orang-orang Arab, ya'rifuna, mengetahui mereka, mawaridal kalami, tujuan-tujuan pembicaraan, wa yafhamunal maqasida, dan memahami mereka akan maksud-maksud pembicaraan. Dalam bahasa Arab itu sangat luas penggunaan kalimat itu, tidak saklek hanya dalam satu makna saja atau dalam makna zahirnya saja. Dalam bahasa Arab itu kalimat itu, satu kalimat itu bisa mengandung makna yang sangat banyak. Satu kalimat penggunaan katanya bisa dipakai dalam berbagai keadaan. Kata yad misalkan dalam bahasa Arab itu maknanya lebih dari 10 makna. Tidak hanya bermakna satu saja, yaitu tangan dalam makna anggota badan yang tersusun daripada tulang, daging, darah, kulit, jari-jari, tangan. Tidak hanya sebatas makna itu, kata yad dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Iya, satu kalimat bisa mengandung makna yang sangat banyak, dan penggunaannya itu sangat kontekstual. Nah, apa kontekstualnya? Ya, tergantung keadaan-keadaan, kondisi-kondisi, sesuai kebutuhan penggunaannya. Kesimpulannya bahwa satu kalimat itu tidak saklek hanya bermakna satu saja. Kata yad misalkan dalam bahasa Arab kadang bermakna, kadang bermakna al-faur,
Al-Fawr itu kontan. Kontan. Seperti apabila dikatakan dalam bahasa Arab, bi'tuka hadzal kitab yadan biyadin. Aku jual kepadamu ini kitab yadan biyadin. Apa artinya yadan biyadin? Tangan dengan tangan. Kalau makna harfiahnya begitu, tapi yang dimaksud apa? Kontan. Ini kitabnya, sini uangnya. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada barang. Yad dalam bahasa Arab bisa dalam makna al-ahd, janji. Sebagaimana penafsiran para ulama terhadap firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, ay ahdullah, janji Allah. Fawqa uhudihim. Fawqa aydihim ay fawqa uhudihim. Oleh karena ayat ini konteksnya adalah berbicara tentang bayat. Ini dalam surat Al-Fatih. Innal ladzina, awal ayatnya mengatakan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yamkusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allahu وَمَنْ عَاهَدَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ. Terus apa? Awang. وَمَنْ عَاهَدَ بِمَا وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Jadi ayat ini konteksnya, paham kamu jangan konteks. Mahasiswa nih Mama Jang. Adalah tentang bayat. Nah, sehingga para ahli tafsir pun mengartikan yadullah dalam ayat ini ay ahdullah. Al-asadu yakhtubu. Al-asad itu singa. Yakhtubu apa? Ceramah. Berkhutbah. Emang ada singa lagi ceramah? Enggak ada, tapi apa ini? Majaz, namanya metafor. Majaz itu dalam bahasa Arab banyak juga. Ada majaz isti'arah, majaz mursal dan lain sebagainya. Saya memasak nasi. Nasi dimasak. Bagaimana nasi dimasak? Nasi dimasak jadinya apa? Yang ada masak apa? Masak beras. Itu metafor, itu majaz. Itu namanya i'tibaru makana. Jadi yang diungkapkan itu sesuatu yang sudah jadinya. Gak ada orang masak nasi. Emang ada orang masak nasi? Yang ada masak? Masak beras. Masak nasi gor, masak nasi. Masak nasi gor, masak nasi. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kata Al-Imam Al-Qushairi, dalam bahasa Arab itu penggunaan metafor, majaz, dan at-tawassu' dalam penggunaan bahasa itu sangat luas. Dan biasa dipergunakan di kalangan orang-orang Arab. Nah, jadi ini bantahan terhadap orang-orang yang anti takwil. Bagaimana mereka hanya mengartikan satu kalimat saklek itu saja maknanya? Atau mereka mengartikan hanya dalam makna zahirnya saja? Nah, itu penyesatan itu. Lah iya. Sesat, dan kalau diajarkan menyesatkan. Faman tajafa 'anit ta'wili, maka siapa yang
mengingkari atau menjauh dari takwil, fadzalika liqillati fahmihi bil arabiyyati, maka demikian itu karena sedikit pemahamannya dengan bahasa Arab, walaupun dia orang Arab, walaupun dia orang Arab. Orang Arab itu tidak semuanya faham bahasa Arab yang benar. Orang Arab banyak, terutama ya bahkan zaman sekarang orang Arab banyak, atau di antara mereka ada yang apa? Gak bisa baca dan tidak faham bahasa Arab. Bahasa Arab yang fasih. Oh, saya aja ketemu sering, dia gak paham. Dia gak paham. Saya ngomong bahasa Arab fasih, dia gak paham. Disangkanya ayat Al-Quran. Dia. Betul itu pernah. Saya ingat saya ketika haji, ketemu orang Arab. Dia mengatakan sendiri, mata pelajaran, kata dia, yang paling sulit itu nahwu. Nah, bagi kita mah nahwu paling enteng. Jadi nahwu itu bagi orang Arab seperti matematika. Banyak kaedah-kaedah sana sih, aturan betul, diatur-atur ini itu. Nah, padahal itu bahasanya dia sendiri. Nah, jadi tidak setiap orang Arab itu bisa berbahasa Arab yang baik dan benar. Kecuali yang terpelajar. Ya, kecuali kalau yang terpelajar, ya faham. Orang-orang Wahabi, di antara mereka banyak yang tahu nahwu, sorof, tahu. Tapi Allah membutakan mata hatinya. Tidak mendapatkan hidayah sehingga mereka anti terhadap takwil. Saklek aja setiap ayat-ayat mutasyabihat, maknanya zahir, diambil begitu aja. Nauzubillah. Wa man ahata bi turuqin min al-arabiyyati, dan siapa yang memahami secara rinci, artinya mendalam, nah gitu. Siapa yang mendalam bituruqin minal arabiyyati, dengan segi-segi dalam bahasa Arab, hana alaihi madrakul haqaiqi, hana alaihi, maka mudah atasnya madrakul haqaiqi, untuk meraih hakikat-hakikat, artinya memahami makna yang benar. Orang yang faham majaz, orang yang faham bahasa Arab, yang dimaksud bukan sebatas faham bahasa Arab saja, tapi ilmu bahasa faham. Faham ilmu al-bayan, ilmu al-ma'ani, apalagi faham ilmu al-badi'. Itu balaghah itu kajiannya tiga itu. Balaghah itu kalau istilah kita mah sastranya dalam bahasa Arab. Selain daripada nahwu dan sorof, ilmu bahasa semua itu. Ada lagi balaghah dan kajiannya sangat luas balaghah itu. Secara garis besar dalam tiga bahasan pokok ini, yaitu ilmu al-bayan, ilmu al-ma'ani, dan ilmu al-badi'. Ya kalau enggak paham, orang Indonesia aja yang bukan orang Arab pada ngaji Jawharul Maknun. Jawharul Maknun itu balaghah itu. Iya. Ngaji balaghah. Waqad qila, terus waqad qila, dan telah dikatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi. Fa ka'annahu qala. Nah, jadi ada bacaan waw di situ ataf kepada lafzul jalalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah
warasikhuna fil ilm. Jadi ada pendapat yang memahami ayat ini bahwa lafaz ar-rasikhuna ataf, wow di situ wow ataf, dan tidak mengetahui akan ta'wil Al-Qur'an, akan ta'wil Al-Qur'an illallahu, kecuali Allah, warasikhuna, dan orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang kuat, fil ilmi, dalam ilmu, capable. Nah, istilah orang sekarang kita apa, capable. Fakannahu qala, maka seakan Allah berfirman, warasikhuna fil ilmi aydan ya'lamunahu. Seakan dengan bacaan disambungkan itu, seakan firman Allah itu menyebutkan apa ya? Warasikhuna, dan orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang kuat di dalam ilmu, ya'lamunahu, mengetahui akan ta'wil Al-Qur'an pula. Wayaquluna, dan berkatalah mereka, amanna bihi, beriman kami dengannya, dengan Al-Qur'an. Nah, karena itu pula, nah, lanjutannya, nanti akan ada perkataan dari sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Ana minar rasikhina fil ilmi. Ya. Dan oleh karena itu pula ada banyak para ulama yang memberlakukan takwil. Fa innal imana, maka sesungguhnya iman, bisyai'i, dengan sesuatu, innama yutasawwaru ba'dal ilmi, sesungguhnya hanyalah tergambar itu adanya iman, ba'dal ilmi, setelah mengetahui. Amma ma la yu'lamu, adapun sesuatu yang tidak diketahui, fal imanu bihi ghairu muta'attin, maka iman dengannya tidak akan terjadi. Nah, ayat tadi itu mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui akan ta'wilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kuat di dalam ilmu. Nah, jadi dengan bacaan ini, dengan bacaan ataf, dengan bacaan wasal, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mumpuni dalam ilmu juga mengetahui takwilnya. Sebab kalau dikatakan para ulama tidak mengetahui takwil Al-Qur'an, maka berarti apa? Apa yang mereka ajarkan kepada manusia ini daripada ilmu tauhid itu adalah sesuatu yang tidak diketahui kandungannya, dan itu mustahil. Paham kan maksudnya? Kalau Rasulullah tidak mengetahui takwil Al-Qur'an, takwil ayat-ayat mutasyabihat, maka berarti Rasulullah menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak dikenal. Rasulullah sendiri tidak kenal. Ya itu dikatakan bahwa Rasulullah tidak mengetahui takwil. Ya kalau begitu berarti bohong namanya. Dan itu mustahil adanya. Mustahil. Karena iman terhadap sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali setelah benar mengetahui. Kemarin saya contohkan, kalau kita tawarkan Bang Ujang suruh kawin, Ujang kawin, ada perempuan, tapi gak saya gambarkan perempuannya, pokoknya perempuan itu juga udah lumayan perempuan. Maka usah nanya namanya siapa, bentuknya bagaimana, pokoknya perempuan. Tahu kan perempuan? Kira-kira Ujang mau gak? Kucing dalam karung. Kucing dalam karung.
Padahal itu udah disebut perempuan, udah lumayan namanya. Lah iya, udah disebut perempuan namanya udah lumayan. Namanya perempuan kan bener bisa dikawinin namanya. Wow, muda, wow, tua. Mau gak nerima wajah? Hah? Iya, umpama ini. Mau gak? Tapi gak saya gambarkan bagaimana bentuknya. Apa penyok. Apa nenek-nenek itu. Gak mau nerima orang. Nah sekarang kalau Rasulullah, ada pendekatan itu. Kalau Rasulullah menyuruh manusia ini kepada sesuatu yang Rasulullah sendiri tidak mengetahui takwilnya. Lah kitab Al-Quran kan disampaikan kepada manusia. Lalu kalau ditanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, lalu dikatakan Rasulullah nggak tahu maknanya, lah ya orang nggak bakalan beriman. Ini yang dimaksud. Fa'innal imana bisyai'i innama yutasawwaru ba'dal ilmi. Sama para ulama juga mengetahui. Iya. Ada tabel-tabelnya. Banyak aqwalul ulama terkait dengan makna huruf-huruf daripada permulaan-permulaan beberapa surat dalam Al-Qur'an. Kalau kita buka kitab tafsirnya ada makna yang disebutkan ini. Iya, kitab-kitab tafsir mengungkap huruf-huruf pada pembukaan ayat-ayat beberapa surat dalam Al-Qur'an. Termasuk itu ayat mutasyabihat itu. Termasuk. Walihada, dan karena ini qala Ibnu Abbasin, telah berkata Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ana minar rasikhin fil ilmi. Ana, aku termasuk daripada orang-orang yang raskhin, yang kuat, yang mumpuni di dalam ilmu. Intaha, selesai kalamul Hafiz Az-Zabidi, perkataan Al-Hafiz Az-Zabidi, mimma naqalahu, dari apa yang ia kutipnya, an Abi Nasrin, dari Abi Nasr Al-Qushairi rahimahullah, dalam kitab, dalam risalah At-Tadhkirah Asy-Syarqiyyah. Az-Zabidi mengutipnya dalam kitab Ithaf As-Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin. Nah itu kitabnya itu. Nanti buka aja di situ. Masih diplastikin itu kan yang mau baca. Santri-santrinya jadi pada perawat. Santri-santrinya perawat. Tapi kitab para ulama itu dengan hanya kita punya saja menjadi keberkahan bagi kita. Betul itu kata para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada satu rumah yang apabila satu rumah yang apabila di dalamnya ada kitab Sahih Al-Bukhari, maka itu rumah aman dari kebakaran. Walaupun gak pernah dibaca. Walaupun gak pernah dibaca. Kapan ngatapin Sahih Al-Bukhari? Hah? Iya, para ulama itu mengatakan. Banyak mengatakan gitu. Apalagi lengkap dengan kutubus sita, saya Al-Bukhari, saya Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah. Dengan senangnya saja itu menjadi keberkahan bagi kita. Walaupun gak pernah membukanya, tapi senang pada kitab-kitab itu jadi keberkahan. Al-Quran dengan hanya melihat saja pada huruf-hurufnya jadi pahala. Quran itu
Para ulama mengatakan begitu, dengan hanya melihat pada huruf-hurufnya menjadi pahala. Ya, apalagi kalau dibaca tentunya. Kitab-kitab juga begitu, kitab-kitab para ulama kita, hadis-hadis Rasulullah. Dengan hanya kita menyenangi saja, walaupun belum bisa baca, jadi keberkahan bagi kita. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ana minar rasikhina fil ilmi. Perkataan beliau ini memberikan penjelasan bahwa firman Allah war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, itu ataf kepada lafzul jalalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Sudah paham ya? Sebagaimana dijelaskan demikian oleh sebagian ulama, bahwa ada dua wajah atau segi bacaan. Nah, dengan bacaan wasal ini, maka berarti maknanya jelas. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mumpuni atau yang kuat di dalam ilmu juga mengetahui akan takwil ayat-ayat mutasyabihat. Karena itulah Abdullah bin Abbas mengatakan ana minar rasikhina fil ilm. Nah, bahkan juga ada hadis lain Rasulullah mendoakan khusus bagi Abdullah bin Abbas ini dengan doa supaya menjadi ahli ta'wil. Itu lebih apa namanya, lebih jelas lagi dalam bantahan terhadap orang-orang anti ta'wil. Rasulullah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas dengan katanya, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil al-kitab. Ya Allah, nanti akan lewat itu bahasan itu. Doa Rasulullah ini kata Al-Imam Abdurrahman Ibn Al-Jawzi tentu diijabah oleh Allah. Ketika Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman baginya dalam ilmu agama ini dan ajarkan kepadanya ta'wil Al-Quran. Nah, terkait doa Rasulullah ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan dikabulkan, kemungkinan tidak dikabulkan oleh Allah. Kira-kira yang mana yang dikabulkan atau tidak dikabulkan? Dikabulkan oleh Allah, jelas. Dikabulkan oleh Allah. Karena itu semua, hampir semua kitab tafsir apapun, mesti setiap ayatnya ada qaul Ibn Abbas. Semua kitab tafsir itu, hampir setiap ayat Al-Quran dalam tafsirannya mesti mengutip perkataan Abdullah Ibn Abbas. Yang jalur ke bawahnya ada kalanya ya, dari murid-muridnya Abdullah Ibn Abbas itu sangat banyak. Ada Imam Ikrimah, Imam Mujahid, Tawus, dan lain sebagainya. Murid-murid Abdullah bin Abbas, Muqatil. Nah, umpama nama beliau tidak disebut, dengan hanya disebut murid-muridnya, murid-muridnya dari siapa? Dari beliau, dari gurunya, Abdullah bin Abbas itu kan. Semua kitab tafsir mesti itu mengutip perkataan Abdullah bin Abbas dalam hampir setiap ayat Al-Quran. Ada qawl dari Ibn Abbas, tafsiran beliau atau ta'wil beliau. Nah, jadi sabda Rasulullah ini, Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, jelas menjadi bantahan terhadap orang-orang yang anti ta'wil terhadap ayat-ayat mutasyabihat.
Sahabat Abdullah bin Abbas itu banyak melakukan tawil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Banyak. Di antaranya firman Allah, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin," qala Abdullah bin Abbas, "ay biquwwah." Bi'aidin ay biquwwah. "Was-samaa'a," dan langit, "banainaha," kami menciptakannya, kata Allah, "bi'aidin." Aidin itu jamak dari yad. Kata Abdullah bin Abbas, "ay biquwwah." Jadi kata aidi ditakwil oleh beliau menjadi al-quwwah. Itu diriwayatkan oleh dalam berbagai kitab tafsir. Nah, gitu. Abdullah bin Abbas juga mentakwil firman Allah, "Allahu nurus samawati wal ardh." Nur, kata beliau, dalam ayat ini yang dimaksud hadi. Hadi ahli samawati wa ba'di ahli al-ardi binuril iman. Memberi petunjuk iman terhadap para penduduk langit, yaitu para malaikat, dan bagi sebagian penduduk bumi, yaitu daripada bangsa manusia dan jin. Jadi nur ditakwil menjadi hadi, yang Maha memberi petunjuk. Bukan artinya Allah sebagai sinar atau cahaya. Dan berbagai takwil lainnya ada banyak dari sahabat Abdullah bin Abbas, nanti akan dikutip di kitab ini. Yang jelas, orang-orang yang anti terhadap takwil sesat. Orang yang mengambil ayat-ayat mutasyabihat dalam pemahaman zahirnya sesat, mau tidak mau. Nah, nanti akan dibahas takwil itu ada dua, itu takwil ijmali dan takwil tafsili. Takwil ijmali itu adalah memalingkan makna zahir satu lafaz dengan tanpa menentukan makna tertentu, memalingkan makna zahirnya saja tanpa menentukan makna tertentu. Ini juga sudah takwil, namanya takwil ijmali. Seperti mengatakan, "Saya beriman dengan adanya penyebutan kata yad yang disandarkan bagi Allah, tapi bukan dalam makna tangan, bukan dalam makna anggota badan. Allahu a'lam. Saya serahkan kepada Allah makna hakikatnya." Takwil juga itu namanya. Itu namanya takwil apa? Ijmali. Nah, yang kedua, takwil tafsili. Takwil tafsili itu memalingkan makna zahir suatu lafaz dengan menentukan makna tertentu yang masih dalam kandungannya. Misalkan yadullahi ay ahdullah, janji Allah. Nah, ini namanya ta'wil tafsili, memalingkan makna zahir yad dari makna harfiahnya dengan menentukan makna lain yang masih dalam kandungannya, yang masih dalam kandungan makna yad tersebut. Istawa maknanya koharo. Nah, ini namanya ta'wil apa? Tafsili. Karena dalam bahasa Arab istawa itu diantara kandungan maknanya adalah koharo, menguasai. Boleh. Nah, dua-duanya benar, baik takwil ijmali atau takwil tafsir. Kemarin saya sudah sampaikan, jangan dipakai kaedah yang mengatakan takwil thariqatus salaf aslam atau thariqatul khalaf ahkam. Metode para ulama salaf lebih selamat, sementara metode para ulama khalaf lebih teliti, lebih bijak. Yang benar, baik ulama salaf dan ulama khalaf dalam metode keduanya, aslam dan ahkam. Mengapa? Karena banyak para ulama salaf yang memberlakukan takwil, sebagaimana juga tidak sedikit dari para ulama khalaf yang memberlakukan takwil ijmali. Dua-duanya dipakai dan dua-duanya benar.
Nah, jadi tidak mutlak bahwa takwil tafsili itu hanya berlaku pada ulama khalaf saja. Nah, banyak pula ulama salaf yang berlakukan takwil. Nanti akan kita bahas terkait itu. Seperti tadi Abdullah bin Abbas sendiri, sahabat Rasulullah, berlakukan takwil tafsili. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baraka alhamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una. وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا ووفق أهلنا لما تحبه وترضاه اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.